Masyarakat keturunan Tionghoa yang beragama Nasrani juga merayakannya di gereja, seperti di Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, Glodok, Jakarta Barat. Dari depan gereja yang terletak di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat ini tak terlihat seperti bangunan gereja pada umumnya. Ornamen khas Cina menghiasi hampir seluruh sudut gereja yang berdiri sejak tahun 1950-an. Lampion dan tulisan Cina mendampingi patung Yesus dan Bunda Maria. Bahkan dalam liturgi ibadah ada sakramen pemberkatan jeruk yang menggambarkan pembawa keberuntungan dalam budaya Cina. Perayaan Misa Imlek ini digelar tiap tahun untuk menyambut Tahun Baru Cina. Karena kebetulan sebagian besar dari 3.500 jemaat di gereja ini keturunan Tionghoa. Para jemaat menyambut baik setiap perayaan Imlek karena dengan kebebasan beribadah diharapkan semakin mempersempit jurang sosial di tengah masyarakat.